بسم الله الرحمن الرحيم Catat doa ini baik-baik atau Anda boleh ikuti. Boleh ikuti ya. Allahumma. Allahumma. Saya ulang, Allahumma. Ikfina bihalalika an haramik. Allahumma ikfina bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak wa bifadlika amman siwak. Bagi antum yang ikhwan, bacakan itu selepas selesai Jumat. Jangan cepat-cepat keluar, pikir walau sejenak, bermohon pada Allah, bacakan doa itu. Istri boleh bacakan di saat-saat ba'da asar, menjelang ke maghrib. Bacakan itu minta kepada Allah. Apa faedahnya? Dua. Ini riwayat yang masyhur sekali. Pertama, Allah akan bebaskan antum dari hutang-hutang yang melilit dalam kehidupan. Dan Allah akan muliakan antum dengan semua kemuliaan yang terbaik yang Allah berikan kepada antum. Jadi kalau antum bekerja, itu Allah berikan yang paling bagus rezekinya. Kalau antum belajar, diberikan yang paling utama, nilai-nilai kebaikannya.